Pentas seni budaya dan religi dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama ini diisi dengan hiburan bernuansa religi Islami. Bupati Poso Verna Gladys Merin Kiriwang bersama pejabat dan warga Poso larut dalam kegiatan tersebut pada Jumat 5 April 2024. Setelah pentas seni dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama dengan warga yang memadati lapangan Maroso, alun-alun kota Poso. Bahagia kegiatan ngabuburit atau buka puasa bersama ini dalam bulan Ramadan merupakan suatu bentuk keberulian pemerintah Kabupaten Poso yang mungkin baru di tahun ini kami melaksanakan, karena saya pun berkerinduan bahwa berbuka puasa biasanya hanya ada di kalangan pejabat saja, tetapi kami ingin lebih mendekatkan dengan masyarakat sehingga membuat satu konsep acara bersama dengan Dinas Pariwisata. Biasanya Dinas Pariwisata menggelar acara seni dan budaya yang diangkat. Kali ini kami mencoba masuk ke dalam seni dan budaya juga religi, musik-musik religi, dengan harapan pada saat masyarakat kita lihat banyak ngabuburit di lapangan ini juga mendapatkan hiburan di tengah menunggu waktu berbuka puasa, musik-musik religi dan berbagai penampilan-penampilan yang ada. Alhamdulillah merasa senang dan terima kasih sebesar-besarnya buat Kabupaten Poso. Setelah buka puasa bersama dan sholat maghrib, Bupati Poso kemudian menyerahkan bantuan sembako kepada warga kurang mampu dan anak panti asuhan. Patarudin, Kompas TV, Poso, Sulawesi Tengah.